Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawaz bin Syafwan selaku ketua program bagi program Stokran Sejuzuk Al-Quran sempena bulan Ramadan yang lepas. Program ini merupakan anjuran daripada Club Student Islamic Council dan program ini diadakan pada 15 Mac hingga 5 April yang lepas. Dan program ini juga diadakan secara atas talian. Antara tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk memupuk amalan membaca Al-Quran dalam kalangan pelajar, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu inisiatif untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dilaksanakan secara atas talian, di mana para pelajar diberikan satu jadual bacaan Al-Quran, iaitu satu juzuk bagi setiap pelajar. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, program Seorang Sejuzuk sempena Ramadan Mubarak ini dapat mendatangkan banyak manfaat kepada setiap peserta. Antara manfaat yang saya perolehi ialah saya dapat mempraktikkan diri untuk membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Ianya secara tak langsung dapat menerapkan rasa cinta terhadap kitab suci Al-Quran. Akhir sekali, saya berharap program seperti ini dapat diperbanyakkan dan diteruskan lagi pada semester akan datang. Menerusi program Seorang Sejuzuk sempena bulan Ramadan, saya dapat meluangkan masa puasa saya dengan sesuatu benda yang berfaedah. Program ini telah merajinkan diri saya untuk membaca Al-Quran. Saya dan para peserta yang lain telah mengkhatamkan Al-Quran bersama. Justeru, saya sangat bersetuju jika program ini dapat diteruskan lagi di semester akan datang.